Dulu. Ya. Buah-buah apa yang bisa nyala? Buah apel. Salah. Jawabannya. Buah salah. Buah. Loh, kok saya, Pak? Itu juga ngomong toh kok saya. Ya udah, kita aja maju sekarang nih. Duh, Pak, aku bingung ya. Kamu tahu gak dia ini? Enggak. Kamu tahu gak ini? Ini aja gak tahu apalagi itu. Duh, gimana ya? Kalau gak salah, Fatimah ada ngejelasin aku deh soal ini. Untung ingat. Pak, aku udah selesai nih. Betul gak? Nah, jadi kayak gini dulu. Kan soalnya tentukan nilai kos 105 derajat. Kos 105 derajat, berapa derajat berapa yang ditambahin sama dengan 105? Nah, 105 derajat sama dengan 60 ditambah 45. Jadi, kos 105 derajat sama dengan kos 60 ditambah 45 derajat. Kalau kita review kembali, kos A tambah B sama dengan kos A kos B dikurang sin A sin B. Lalu kita masukin dari kos 60 tambah 45 derajat dijadikan dengan rumus kos A kos B dikurang sin A sin B. Jadinya kos 60 derajat dikali kos 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nilai kos 60 adalah setengah. Setengah dikali kos 45 setengah akar 2 dikurang sin 60 setengah akar 3 dikali sin 45 setengah akar 2. Setengah kali setengah akar 2 sama dengan seperempat akar 2. Dikurang setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan seperempat akar 6. Kemudian karena mereka sama seperempat bisa kita satuin. Seperempat dalam kurung akar 2 dikurang akar 6. Jadi kayak gini hasilnya. Oh, jadi gitu Mar caranya. Ah, betul lah, Pak. Yeay. Jadi, jawabannya betul kan? Dan kali oleh Bapak ini jelaskan, kalian jangan bicara, nanti kan guru ini sedang belajar. Jadi pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan dua buah ini. Rumus yang pertama, cos A tambah B sama dengan cos A kali B dikurang sin A kali B. Betul kan, Pak? Betul banget. Dan yang kedua, kita mendapatkan cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Betul enggak, Pak? Betul banget, Arya. Jadi, itu pelajaran kita hari ini. Seru ke? Seru. Jadi, jangan lupa like.